900 diamond, please lah ya. Please lah ya, dari 22.000 diamond ya kan. Please lah, please lah ya, please lah ya. Please lah ya. Ini belum, oh belum, belum, belum. Hai semuanya, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Oh iya, juga, terima kasih. Martis, God of War. Menarik. Selamat datang semuanya. Jadi hari ini Ratu akan menggantikan Vania. Karena Vania bilang Ratu udah lama banget gak di frame, so hari ini Ratu bakal di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk like. So pastikan kalian subscribe dan like. Tidak lupa bersama intro kita. Hai, hai, hai. Welcome to Mobile Legend. Enjoy this video dan kita bakal langsung aja melihat di sini ada new skin. Kita bakal lihat. Mungkin kita bisa mendapatkan itu dengan diamond yang cukup. Ya, mungkin di bawah 1000 ya, teman-teman. Kita bakal lihat. Lihat. Martis. Martis hero apa ya, teman-teman? Aduh, Ratu sudah lama tidak bermain Mobile Legends. Jadi Ratu tuh lupa gitu loh. Oh, mungkin Martis itu adalah support sama seperti Lancelot. Enggak. Ratu enggak sebego itu. Ratu tahu dia adalah fighter. Oke. Gimana? Oke. Kemarin kan kita reaction, maksudnya si Vania reaction itu dari video orang. Itu tuh gak bisa melihat kegantengannya si Martis ya kan, raja kita. Nah kalau di sini ini benar-benar detail banget. Tuh kalian tuh. Bukan 8 bit lagi, teman-teman. Oh my god, mengkilau-kilau. Kalian bisa lihat itu samping-sampingnya. Tuh. Tidak 8 bit lagi ya, teman-teman. Good job Munton, good job. Gak jadi muji-muji Munton. Takutnya ntar waktu kita buka dapetnya yang terakhir. Ratu selalu dikerjain. Dan hari ini Ratu mau tes apakah Munton masih ngerjain Ratu atau enggak. Oke, kita bakal cus langsung. Cus, 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 cus. Oke. Di sini sudah bentar. Di sini sudah max. Saatnya kita membuka dan semoga Munton gak ngerjain Ratu. Kalian bisa support Ratu dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Dan banyak banget yang nonton tapi gak di subscribe, coba deh di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng setelah di subscribe. Oke, terima kasih. Dan kita bakal langsung aja untuk lotre. Dapat apa? Large horn seperti biasa yang pertama, teman-teman. Yang pertama dan utama. Lalu berikutnya 90 diamond. Aduh, udahlah gak usah basa-basi Munton. Gak usah basa-basi lah, pakai diputer-puter mulu. Udahlah, aduh Munton. Iya. Ya, gak bakal dapet dengan cepet, ya kan? Oke, tadi kita mempunyai 22.000 diamond, ya. Sekarang udah pakai 180 diamond. Kita lihat, udah. Ini kita gak bakal dapet di awal-awal, gitu kan? Oke, rare skin fragment. Cus lagi 250 diamonds. Let's go. Ini kotak apa? Oh. Kepocet. Kita dapetnya Kagura ya, teman-teman ya. Hero Kagura. Lagi 350 diamonds. Kita lihat. Oke. Gak bakal dapet guys. Gak bakal dapet dengan cepet ya kan? By the way, tadi kepencet dong. Wah. Kalau biasanya kita kepencet, wah, males. Oke, ini dua kali lagi ya teman-teman ya. Ini kan sekali lagi nih. Abis itu yang kedua kalinya itu penentuan kita bakal dapat dengan cepat atau enggak. 690 diamonds.
Oke, kita dapat yang ini. Nah, yang ini nih. Ini udah penentuan kira-kira kita bakal dapat skinnya yang mahal, yang keren, atau hero-nya. Oke, Ratu bakalan 900 diamond, please lah ya, dari 22.000 diamond ya kan. Please lah ya. Udah belum. Ratu dikerjain Moonton lagi. Ratu murka. Sepertinya karena Ratu tidak bijak. Next lucky box kalian tungguin aja, Ratu pasti bakal dapat langsung. Bukan yang terakhir. Subscribe dan jangan lupa juga aktifin lonceng, oke? Parah ini. Terima kasih lah. Jadi Ratu mau curhat dikit nih. Jadi Vania bilang ada beberapa netizen yang bilang kalau ini tuh sponsor. Hello. Kalau misalnya sponsor, kita tuh ngeluarin duit atau diamond atau UC tuh nggak mikir-mikir lagi gitu loh. Kalau boleh jujur, pertama kali di sponsor itu cuma 5.000 diamond dan 10.000 diamond. Total sponsor adalah 15.000 diamond. Dan dari kemarin-kemarin, Vania dan Ratu mempunyai diamond yang sangat lebih beratus-ratus ribu diamond tanpa sponsor. Jadi sponsor itu cuma 15.000 diamond. Dan sekarang diamondnya aja lebih. Udah deh, yang kedua, kenapa Ratu di analog? Coba kalian buka video Vania yang di PUBG Mobile. Itu pakai duit sendiri dan itu adalah 18.000 UC sekitaran. Ya, 3,5. Dan kemarin Vania baru beli lagi, 18.000 juga. Jadi sekitaran 7 juta untuk satu game doang. Dan itu game baru ya teman-teman ya, yang baru dimainin sama Vania. Ini nggak bermaksud hedon, cuma biar kalian tahu aja gitu. Kalau misalnya kita tuh nyesek sebenarnya, kalian nggak tahu seberapa nyeseknya dan seberapa bakar duitnya cuma untuk nge-entertain kalian. Tapi balasannya malah, coba dong gak usah pakai sponsor. Dari kemarin juga gak pakai sponsor, ya kan? Makanya tujuan Vania dan Ratu adalah entertain kalian, bahkan tanpa sponsor dan pakai duit pribadi. Jadi Ratu dan Vania mohon kalian cukup support kita dengan cara nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan like dan subscribe itu saja teman-teman. Jadi jangan berpikir aneh-aneh dan tiap video itu sponsor itu enggak teman-teman. Padahal kita tuh tulus buat ngehibur kalian. Ratu dan Vania bakal selalu semangat karena ada kalian. Dan kalian juga harus tetap bersyukur setiap harinya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video Ratu dan Vania. Dan oke, kita bakal langsung aja teman-teman buat dapetin ini ya. Nyesek sih nyesek. Cuman ya kita harus inilah teman-teman di depan kamera ya kan. Nangisnya ntar. Oke deh, terima kasih lah ya Moonton, ngerjain aja terus, ngerjain saja terus ya kan. Terima kasih lah, ini benar-benar detail banget. Sebenarnya nggak rugi sih teman-teman buat beli ini. Kenapa nggak terlalu rugi? Karena Vania kemarin nggak mau beli skin Starlight-nya si Martis. Oke guys, di sini kita nggak bakal main full gameplay, tapi kita bakal langsung aja liatin efek-efeknya di custom ya. Oke, kita bakal naikin skill 2 dulu teman-teman. Dan kita bakal bikin seperti biasa, cuman kita bakal melihat gimana efeknya ya. Kita bakal coba dulu skill 2. Oke, seperti biasa skill 2-nya. Oke. Kita menunggu skill 1-nya teman-teman. Gak sabar nih skill 1 nih. Oke, kita bakal coba skill 2 lagi. Oke. Nah, skill 1 teman-teman, kita bakal cobain skill satunya. Cekrek! Gila, keren banget. Aduh, terfavorit. Kita bakal coba ultinya abis ini teman-teman. I'll show you what fighting really is. Kita bakal cobain. Kita bakal cobain abis ini. Gila, skill satunya favorit sekali. Favorit sekali. Oke, kita bakalan ke atas. Nungguin si Rapayela. Gila. Favorit sekali. I'll show you what fighting really is. Nice. Ela ultimate. Mana ultimate-nya? Sama sekali ultimate. Wah, gila, skill satunya favorit parah. Really, ini yang bukan user Martis juga jadi suka, teman-teman. Karena keren banget ini. Waduh. Mana? Nah, ini dia orangnya. Ini dong. Wah, gila. Tapi tuh, penjepitnya kayak lebih pendek ya.
Nah, di sini kita bakal cobain ulti yang pertama. Kita enggak bisa nyoba ulti yang kedua karena kalau misalnya kita matiin si Rafaela, enggak ada musuh lagi ya kan? Padahal ulti yang kedua itu bagus banget gitu. Kita bakal cobain. Nah, yang abis ini itu tuh bakal keren banget, teman-teman. Efeknya buset, efeknya. Waduh, gila. Jadi kan abis yang pertama kan dulu gini, nah yang kedua itu bakal gini, nancepin gitu. Cuman nggak bisa lagi, teman-teman. Ya sudahlah, mungkin sekian dulu review kali ini, teman-teman. Thanks for watching dan jangan lupa juga untuk tetap bersemangat setiap harinya. Bye-bye!